Blockchain real world adoption. Setelah tahu nih blockchain itu apa, penerapan blockchain itu udah banyak loh di industri. Seberapa menjanjikan sih teknologi blockchain ini? Aplikasi blockchain di dunia industri contohnya ada di bidang kesehatan, pendidikan, pemerintahan, perbankan, properti, supply chain, bahkan sampai urusan sertifikat tanah. Mari kita lihat contoh yang pertama. Aplikasi blockchain di money transfer use case atau transfer uang. Selama ini kalian pasti transfer melalui bank konvensional kan? Ternyata blockchain juga bisa membantu tokonauts untuk transfer uang layaknya e-wallet loh. Pada sistem blockchain, kalian bisa menginstal dan menggunakan MetaMask atau crypto wallet lainnya. Yang mulai invest crypto dan main NFT pasti udah pada tahu dong. MetaMask ini memungkinkan kalian sebagai pengguna untuk berinteraksi dengan ekosistem Ethereum yang menampung banyak aplikasi terdesentralisasi atau DApps tanpa harus download seluruh blockchain di device kalian. MetaMask juga dapat digunakan untuk berinteraksi dengan aplikasi terdesentralisasi atau DApps. Selanjutnya, ada Barclays yang udah pakai sistem blockchain untuk nge-track transaksi keuangan dan memberantas penipuan. Yang kedua, dalam dunia kesehatan, blockchain juga sudah diterapkan. Salah satu yang dapat diterapkan adalah rekam medis pasien. Kalau blockchain diterapkan di dalam isu kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan semacamnya, sebagai penyimpanan rekam medis pasien, maka sifatnya akan immutable atau dapat diakses oleh berbagai macam institusi kesehatan yang berwenang dan nggak bisa diubah oleh siapapun. Pasien juga dapat melihat riwayat medis dengan akses khusus yang disebut private key, sehingga privasi data tetap terjaga. Di Indonesia, Blue Corinji Coffee bekerja sama dengan perusahaan Jepang Emurgo yang menerapkan teknologi blockchain untuk memberitahu kepada penikmat kopi tentang proses produksi kopi dari pemetikan hingga peracikan, sehingga asal-usul dari keaslian kopi bisa terjamin. Dalam dunia properti, blockchain dapat mendesentralisasikan transaksi dan menghapus perantara. Jadi, pengguna dapat mencatat transaksi yang nggak bisa disensor dan bisa diakses oleh publik. Catatannya di blockchain berupa informasi propertinya, detail kepemilikan, alamat, dan pembebanan. Contohnya, ada Propi, perusahaan properti di New Zealand yang memfasilitasi masyarakat untuk dapat jual beli properti dengan jaringan blockchain. Jadi lebih mudah, aman, dan cepat. Bahkan pembelian properti di Propi ini juga udah bisa menggunakan NFT loh. Penerapan teknologi blockchain untuk level universitas pertama kali pada tahun 2019 oleh University of Maryville. Untuk mengelola ijazah, mahasiswa hanya perlu membuka blockchain wallet masing-masing. Manfaatnya nggak ada lagi cerita ijazah yang hilang atau hangus. Ini juga memudahkan verifikasi dan bebas biaya untuk cetak ijazah. Terakhir, blockchain bisa digunakan untuk sistem pemilu dan membuat voting lebih transparan dan nggak dapat dicurangi. Setelah paham soal blockchain, jadi tertarik untuk kontribusi nggak? Atau malah mikir-mikir lagi? Selagi mikir, kalian bisa nonton video belajar kripto lainnya di Toko Scholar. Sampai ketemu lagi dan salam to the moon.